Kai, tahun lepas Kai juga menang kategori ni kan, tapi dengan Nana. Yeah. Kali ni dengan Aina pula. Memang Kai punya resipi ni nak berkolaborasi je ke? Alhamdulillah, sebab terima kasih juga kepada Aina kerana sudi yang berduet dengan Kai. Okay, Aina juga. Again. Alright, thank you so much. And of course, kepada penyokong di luar sana, iNations, Kai Bahan Paya dan penyokong yang lain, kerana vote kita orang. Okay, kerana orang kata menghargai kemunculan duet kita orang. Dan apapun, semoga orang kata anda semua baik-baik sajalah kat rumah sana. Senyum-senyum sana sebab apa yang anda usaha selama ni kan, macam dah vote-vote, akhirnya kemenangan ni. Orang kata sedikit sebanyak memberi kepuasan kepada anda semua lah selama ni anda menyokong, mengundi siang malam macam tu lah. Okay, pendapat Aina pula dengan pasal kemenangan ni. Okay, assalamualaikum semua. Saya Aina Abdul. Okay, Aina nak cakap terima kasih kepada Kai Bahar. Terima kasih kepada Kai Bahar Empire dan juga iNations kerana menyokong dan mengundi lagu kami dan menyokong kerjaya kami sehinggalah dengan kemenangan ini. Kemenangan ini juga adalah kemenangan pertama buat Aina di ABPPH. Yeah. So thank you so much Kai. Kalau tak ada je susah nak menang. Oh, jadi siapa menumpang siapa ni? Thank you Kai. Okay, so speaking of kolaborasi ni kan, okay, sebab korang berdua ni dah telah pun mengalahkan Datuk Sri Siti Nurhaliza, penyanyi nombor satu. Jadi apa komen korang berdua kat sini? Kai jawab. Kai jawab. Sebenarnya benda ni rahsia. Rahsia orang kata penyokong-penyokong lah. Sebab kita pun tak nampak siapa yang undi kita kan. Yeah. Macam mana dia orang undi, macam mana formula dia orang, macam mana dia orang buat semua. Jadi kita sendiri pun tak tahu macam mana dia orang buat. So pun saya just percaya ini adalah rezeki alhamdulillah yang Allah bagi kepada kami. Dan apapun yalah, semua happy. Okay, jadi macam Aina tadi sebut ini adalah apa ni, anugerah ABP pertama lah kan. Okay. Jadi ada tak apa nama ni, kategori-kategori yang mungkin Aina sendiri yang dah macam dah target nak try masuk ni pula, nak try main tu pula, macam penyanyi popular for example, ada tak target untuk masuk tu, untuk menang tu juga? Of course ada, sebab ini kejayaan kita dan sebagai seorang penyanyi of course kita nak juga some recognition in dalam karier kita. Tapi bagi saya, saya selalu pegang pada benda Allah ni. Saya berpegang pada prinsip yang kalau menang itu rezeki peminat. Yeah. Tapi kalau tak menang, itu bukanlah buat masa. Mereka tak menyokong. Tapi cuma tak ada rezeki untuk tahun tu. Tapi untuk tahun depan, kita akan cuba lagi. Yeah. Okay, sekejap. Okay, macam tadi, okay, Aina. Tadi berbaju lain. Kenapa Aina ganti baju? Ganti baju atau memang ada plan untuk dua penampilan? Sebab tadi itu adalah penampilan untuk Red Carpet. So selepas ni ada memang bertukar sebab kita nak perform. Kalau saya perform dengan kelopak bunga tadi kan, jatuh kat stage. Lama ke nak tukar baju? Ni betul saya nak tanya sendiri. Dalam satu jam setengah. Satu jam setengah? Satu jam lah. Satu jam? Next, kan, terus-terus baju seluar sudah. Okay. Kita ada ni, okay, kiranya ni daripada berita harian kiranya Kai hanya collaboration dengan yang popular je, kenapa pilih? Oh, okay, no, betul, tu je soalan untuk Kai. Adakah Kai memang target nak apa, collab dengan yang popular sahaja ke macam mana? Oi, tidak. Kalau boleh saya nak duet dengan semua orang, semua penyanyi hebat. Saya nak berdua penyanyi hebat. Sebelum ni semualah saya kata macam saya sendiri pun nak sehebat dia orang juga. So kita nak rasa kita sama-sama share. Bila berduet ni kita akan dia punya feel dia different lah dengan penyanyi solo. Bila kita menyanyi secara live, kadang-kadang bila live tu kita nak tukar itu ini sikit kan. Tak sedikit sebanyak saya pun banyak belajar daripada Aina. Itulah. Okay, jadi pada Aina, okay, daripada Pita Harian juga, kenapa pilih konsep baju itu? Yang tadi. Ya, kelopak. Okey, sebenarnya konsep baju itu sebenarnya berkesinambungan dengan storyline lagu Aina Abdul yang saya baru keluarkan hari itu, iaitu mashup pada tiga buah lagu. Inspired by mawar, mawar merah, tapi malam ni kita tampil dengan mawar rose hitam. To just a symbolic daripada fashion-fashion yang Aina memang dah lama nak ketengahkan. And baju tadi adalah daripada designer Berhati. Dan baju tadi adalah Berhati Couture. Dan terima kasih kepada Berhati kerana siapkan persiapan Aina. Okay. Mungkin ada
fikir tak selepas menang ni nak ada collab lagu kolaborasi lagi ke antara Aina dengan Kai ke macam mana? Sambung kolaborasi lagu lain pula. InsyaAllah kalau sekarang kita ada nafas cinta, mungkin lepas ni kita akan nafas lain pula. Kita tak tahu nafas apa. Tak tahu nafas apa. InsyaAllah jika apa kata ada peluang, ada rezeki, kalau ada lagu yang best kan. Aina ni ya, lagu nafas cinta pun dia buat best kan. Mesti lepas ni lagi best. Kita pun nak Aina tengok lah kalau ada rezeki. Aina ni macam-macam dia boleh. Dia semua boleh lah. Ya, macam tak. Sekarang ni pun Adele dah puji. Kan? Adele dah puji. Korea dia dah conquer. Ya. Yeah. Apa lagi Aina nak buat? Aina silakan. Saya sebenarnya nak cuba macam-macam. Okay. Saya nak cuba macam-macam. Apa saja keringat yang saya boleh fikirkan, yang saya idea yang saya ada bersama tim saya, saya akan lakukan. Dan banyak lagi yang saya nak ceburi untuk tahun depan. So hopefully segala perjalanan dan planning saya tu berjalan dengan lancar. Tak boleh share sekarang. Okay. Alright, ni ada lagi soalan untuk Aina juga. Kata lagi, penampilan Aina selalu dikritik. Ke Aina dah tak tahu lagi pasal kritikan pasal baju tadi? Belum tengok lagi kan? Belum. Okay, alright. So macam mana Aina memiliki hati yang sangat kuat untuk berdepan dengan kritikan-kritikan tersebut? Bagi saya, saya kurang membaca kritikan. Sebab itu saya rasa saya boleh tahan. Kalau saya sentiasa membaca kritikan, saya takkan boleh tahan. So resepinya adalah saya tak baca, saya buat apa yang hati saya kata betul. Dan saya nak kan setiap penampilan saya ada impact. Jadi untuk ada impact tu, saya kena terimalah sedikit kritikan daripada netizen. Tapi it's okay, kritikan pun it's a good publicity untuk Aina. Nampak? Very good, very PR dunia jawapan. Okay. Okay, alright. Jadi itu sahaja, Kai, Aina. Thank you. Kami mengucapkan tahniah sekali lagi. Dan juga semoga ada rezeki lagi. Ada jumpa lagi di ABP akan datang. InsyaAllah. Dan collab lah banyak-banyak. InsyaAllah. Alright, thank you so much. Tahniah. Thank you.